Ya teman-teman, kita melanjutkan sekarang ya petualangan Le Havre lagi setelah kita kena mental di episode sebelumnya. Wolves, aduh ke tengah, Dolberg di sana, ada Baudoui, anjing, masa lolos lah, anjing lah. Dan coba kita lihat deh sekarang siapa aja lawan kita. Di match pertama nanti kita melawan Strasbourg, kemudian RC Lens, ini mantan klubnya Varane ya. Kemudian nanti ada lawan susah, Marseille, dan nanti salah satu matchnya kita akan melawan PSG. Cok, Strasbourg sekarang di peringkat 4 dia ya. Aduh, kesempatan menang nggak tahu nih di match apa. Yang penting ayolah main dulu. Kemarin kita udah latihan, saya aja sih yang latihan ya. Semoga aja defense saya tidak terlalu bapuk ya. Let's go. Ya, squad kita nggak banyak berubah teman-teman. Cuma Fontaine yang aku masukin gantiin Bertrand ya. Semoga bermanfaat nih mas-mas ini ya. Diallo mencoba melewati Wolves. Bagus Andy Wolves, berhasil dapat bola cornet ya. Anjir, agak-agak mirip nih bajunya, cok. Ayo, depan dulu. Fontaine ke sayap. Let's go, Baldi. Baldi. Ya dong. Yuk, Garnacho lari. Sesko lari, Sesko, Sesko, aduh, Garnacho dapat bola lagi. Ntar, belakang dulu. Oke, belakang lagi Richardson. Ntar, jangan usah placing-placing. Itu dia, Wolves, Sandy. Sandy Wolves nggak masuk ya. Oke, Doyle lagi, Mayembo. Mayembo, good job. Itu dia Nakai, dapat dong Anda. Tuh, Baldi lari, bagus. Sesko, aduh, harusnya nge-shoot. Ntar, belakang kalau gitu. Belakang lagi sekali. Ntar Sesko, kok ke sana mau ke Sesko anjir. William Jose, William Jose. Woi, apakah Mayembo dilewati? 1-0 kalah ya, sabar ya. Itu Richardson. Oke deh, coba deh, coba deh. Nah, masuk loh. Placing, good job, good job, good job. Sama-sama. Lupa pluk, nggak apa-apa. Tapi kita lihat, manis banget golnya ini. Gak tau nih nanti bisa lagi atau enggak ya. Kayaknya per pertandingan tuh bisa sekali doang ya. Tuh cakep anjir, kipernya maju banget ya. Cornet, tengah dulu, bentar, Nakai mundur. Tuh Fontaine, lari, Garnacho. Let's go, let's go anjir. Yo Sesko, aduh Nakai dan Sesko gak dapat bola. Mayembu, Anda maju banget. Awas, ayos, awas Doyle. Doyle, 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 tolong. Doyle, ke belakang dia, mundur. Aduh, kosong lah. 2-1. Awas, Doyle. Doyle, jaga dia lo dong. Oke, bagus. Garnacho ke Fontaine. Head, putar dulu kita. Garnacho lagi. Bentar, ada yang ke tengah. Bentar. Yuk, Sesko. Sesko, sikat. Nggak masuk ya. Astaga, Sesko, Sesko. Kita lihat. Anjir lah. Melenceng cepet. Bentar, Diallo, Doyle, tempel dong. Woi, bagus. Ya, malah begitu. Cara anjing lah. Lari, Sandy Walsh. Mundur. Yuk, Richardson. Placing kiri. Sesko tidak berfungsi. Slimani masuk. Cornet gantiin Merafek dulu ya. Yo, itu dia Slimani. Umpan ke Garnacho. So, Morafek. Slimani dapat bola. Gol. Bagus. Satu lagi bisa nggak nih? Yuk. Pluk dulu, pluk, pluk. Hiburan, pluk. Pluk, cok. Bagus, pluk ya. Yuk, yuk. Satu lagi, cok. Bisa nggak nih? Slimani aja lah ya. Sekarang yang jadi starter ya, cok. Kita lihat nih. Perputaran-perputaran dulu. Slimani bisa menempati posisi-posisi yang tidak diduga, cok. Sedangkan Sesko nggak bisa gitu ya. Motiba. Motiba. Mayembo nggak bisa, bagus Joe Hart. Tolong, nggak bisa dong. Yo, heading. Oke, out. Depan. Semenit lagi, ayo. Yo, tengah. Aduh, salah umpan anjing. Jik. Salah ya. Oke. Yo, kita move on ke match selanjutnya dengan membuat emosi dan iri dengki ini turun. Yuk, match kedua melawan RC Lens ya, peringkat 11. Kita ada di 16 tuh ya, berarti 2 peringkat lagi kita akan ada di jurang degradasi, cok. Dan ya, semoga kita menang di match ini dan bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi lagi ya. Cornet saya ganti Morafek ya, coba ya. Sesko saya ganti Slimani. CDM saya coba masukin Lekal ya. Bentar, Baldi coba saya ganti deh. Saya coba masukin Wahib ya sesekali ya.
Bagot tuh cadangan dia. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Karena back-back kita yang lebih tinggi ability-nya aja dibobol-bobol terus, gimana Bagot gitu ya. Tolong dijaga Sandy Walls. Bentar, bagus. Sandy Walls dapat. Ya Doyle. Lo 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 Doyle, bagus. Ya Lekal. Lek, wih, bagus banget. Oke, enggak pelanggaran ya. Bagus bagus bagus, cuk. Khawatir saya tadi. Awas Doyle jaga Wahib. Wahib, Wahib. Wahib dilewati Doyle. Oke, tolong, bagus Wahib. Oke, Wahib. Aduh, Doyle, 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 tolong. Doyle bagus. Oke, Garnacho lari, cuk. Apakah kalah? Kalah anjir. Mundur 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 mundur. Entar. Tuh, Bertrand. Woi. Yuk. Sekali lagi Sandy Wall, sikat. Masuk. Lu 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 Sandy Wall cetak gol, cuk. Pluk dulu lah. Pluk. Bagus, yuk. Pertahankan, cuk. Pertahankan, cuk. Kita lihat ini dia dari Bertrand, membantu serangan ya Sandy Wall. Saya bagus banget pergerakannya ya untuk jadi gol ya. Mantap. Awas, Sandy Wall. Bagus, cuk. Depan. Yo yo, Morafek, Morafek lari. Bentar. Bentar, yuk Doyle, bagus cuk. Umpan ke Garnacho, umpan lagi ke Bertrand. Slimani dapat bola, Nakai, let's go. Lari satu, itu dia Sandy Walls. Lari cuk, Morafek, bentar. Slimani mendekat, aduh kecepetan. Oke, okay. Oke, okay. Oke, okay, Doyle, Wahib, Wahib, Doyle. Bentar, Wahib tuh diem dia, ancuk. Doyle, Doyle, bagus. Lari, bagus, mantap dapat anda ya. Nakai tengah, good job. Bertrand ke Wahib. Garnacho, let's go. Coba Morafek di sana, tolong cuk. Gak bisa heading dia ya. Malah pakai kepala cuk. Kenapa gak nendang aja tadi, blok. Was Lekal, Lekal dijaga Lekal. Aduh aduh aduh, kelewatan. Mayembo, Mayembo, bagus cuk. Bagus Wahib. Umpan lagi ke depan, Nakai. Nakai lari, anjir. Tuh dia, bentar. Pak Bertrand, Garnacho lari, mantap cu, mantap cu, sikat, coba sikat, lo lo, ah, hampir gol, ayo ayo Slimani, lah, jaga tengah, Lekal, yo, Doyle, Doyle bagus, dapat, aduh pelanggaran, berbahaya ini cu, jangan sampai masuk, tolong tolong, Johar, ih nggak masuk, thank you, kita lihat, lalalalalalalala. Bagus banget shoot itu, untung masih melebar cuk. Morafek, saya ganti dulu dengan Cornet ya. Kemudian Richardson, anda masuk saja. Kita mainin 2DM. Walls langsung ke depan. Cornet dapat bola. Lari dong Nakai. Bagus. Ya Allah. Oke, bagus banget tuh terobosan. Doyle, Doyle, Doyle langsung terobos dia. Tolong dong. Luh, thank you, nggak gue lagi. Mana nih? Ntar, Nakai, good job. Lekar berlari, Lekal nggak offside, nggak offside lah, offside cuk. Heading, heading, bagus, dapat, anjir, bagus tengah. Yoks, itu dia, Richardson, lebar dong, yuk, yuk, Wahib, 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 Wahib lari, mana nih konconya, lah, 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 masa Wahib yang maju cuk, tengah tuh, sikat dong sih, wow, unggul dua, tidak perlu khawatir, sekarang kita menang, yeyeye, menang lagi, akhirnya. Wahib, ternyata bagus juga sprint anda ya. Tadi dia berencana menjebak kita offside sih, tapi dia gak tahu Wahib punya sprint bagus ya. Thank you Cornet, baru aja masuk dan membuat kita unggul 2-0. Tidak perlu khawatir kebobolan cu. Jangan-jangan sampai kebobolan cu. Biar kita clean sheet satu doang, satu match. Biar clean sheet cu, tolong ya. 2 menit tambahan waktu, apakah kita bisa clean sheet ini? Tolong. Udah 1,5 tuh, buang ya buang. Lah, padahal udah saya pencet kotak, yes. Clean sheet, menang lagi, alhamdulillah. Tidak buruk-buruk banget episode ini, ada menangnya. Iya 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 iya. Kemenangan yang sangat penting teman-teman. Moral pemain kita sangat happy ya. Bukan bukan sangat happy, tapi udah happy. Gak perlu khawatir lagi kita mereka sedih. Kita udah menang, moral naik, clean sheet, dan kabar bahagianya kita naik ke peringkat 12 di bawah RC Lens yang kita kalahin tadi. Good job. Tidak terlalu buruk papan tengah ini hitungannya, cuk. Ya teman-teman, ini udah aku ganti formasinya ya menjadi 4-3-3 defense ya. 2 DM yang kita pakai biar Nakai moncer di depan sendirian gelandang ya, membantu Sesko, Garnacho dan Cornet. Semoga signifikan formasi ini pas kita lawan Marcel sekarang ya. Sebentar, Slimani masuk dulu deh, gantiin Sesko ya, biar dia yang jadi pemain depan. Sesko cadangan dulu karena masih belum perform.
Slimani yang lebih oke okay gitu ya. Olivier Marcel di peringkat 6. Bismillah, semoga menang. Enggak. Jangan semoga menang. Semoga hasil terbaik kita dapatkan ya. Jangan sampai kalah, draw udah cukup, menang alhamdulillah ya. Let's go. Yo, Nakai. Ntar. Lebar dulu cornet. Ntar. Oke. Belakang dulu Richardson. Nakai sendirian. Sikat, cu. Pluk dulu. Kok bisa kita membobol duluan Olympic Marcel, cok? Pergerakan yang bagus dari Nakai. Kita berikan dia kebebasan di lini depan ya. Kita lihat, ini dia. Richardson melihat Nakai di sana berliri. Disikat langsung. Mantap. Sebentar. Cornet lagi. Putar. Sikat. Ih, ternyata tidak. Slimani. Banyak banget, cok. Bingung saya. Manusia ular. Menggocek-gocek. Sandy Walls. Bagus Sandy Walls. Berhasil menjaga Payet ya. Petakna ke tengah dia. Oke, bagus sekali Johar, cok. Untung kita punya dia. Ben Seger ini shootnya luar biasa keras, cok. Thank you Johar. Bentar. Hei Mayembo. Halo, tengah tuh. Bagus sekali Johar, cok. Slimani berlari. Sikat. Harusnya ngumpan sih tadi tuh. Tapi gak apa-apa. Corner kick. Ayo kita pakai jurus kita dulu. Semoga berhasil mandanda soalnya di situ ya. Sikat. Loh, terlalu mudah ya. Nekal, tolong dijaga. Sana. Jaga Petagna ke belakang Richardson. Oke, tolong dong. Tolong Sandy Walls. Eh, shooting bagus Johar, cuk. Ditekan kita. Tolong di heading. Bagus sekali itu buang anjing. Bagus banget Johar, cuk. Berjuang. Oke, Garnacho. Bentar. Ku placing. Lulululul. Ah, ke jauhnya. Berbahaya. Mayembut. Kosong tuh, bos. Bos. Nakai dapat bola. Let's go. Ih, gak bisa melewati satu orang. Garnacho dapat bola. Tuh, Nakai. Bagus. Ada dong. Yo, cornet. Sikat cornet. Loh, yassa. Yo, pluk. Pluk, bagus. Yes. Berkat serangan balik kita, tidak ada yang jaga corner di sana. Kecil. Awas, Bakambu. Yuk, berbahaya. Hehehe, wahaha. Wait, bagus sekali. Garnacho dapat bola. Ntar. Yo, Garnacho lagi. Lari, cu. Bentar tuh. Sikat. Terlalu lemah anjing. Payet. Jaga Payet, anjir. Jaga tuh, Sandy Walls. Sandy Walls jaga, anjir lewat. Payet. Lu di kolongnya anjir. Wah. Buang anjing, buang bagus. Oke. Payet lagi. Kampel, tengah, Doyle. Oke. Offside. Yes, menang. Menang ya. Yes, menang. Let's go. Dua match kemenangan beruntun. Lah kok tim moral turun terus ya, cok? Padahal kita menang terus ini. Hey, ada apa ini kita menang dua match beruntun? Kita berhasil ngalahin posisi 6 dan salah satu klub besar, cok, di Prancis ya, Marseille. Semoga lawan selanjutnya PSG bisa kita tahan imbang lah minimal ya. Kalau menang sih agak keterlaluan harapan kita. Tahan imbang aja dulu. Ujian sebenarnya teman-teman, lawan yang kita incar, yang pengen kita kalahin, yaitu PSG ya sekarang ya, anjir. Dan sekarang kita udah di posisi 11 tuh. Papan tengah ya, masih aman papan tengah kita, cok. Rating manager kita juga 99. Sempurna, cok. Jadi lawan PSG kita bertahan aja, nggak usah sok-sokan nyerang ya. Ini saya gantiin Nakai. Saya masukin Bertrand ya, biar dia bisa defense lebih bagus ya. Ini defense kita pakai drop back aja, biar kita aman, cok. Udah, itu aja yuk. Kita akan membuat PSG menyesal melawan kita. Let's go. Oke, teman-teman, ini adalah laga paling besar yang kita mainkan ya, melawan PSG peringkat 1. Semoga aja back-back kita yang kemampuannya di bawah standar ini bisa membuat PSG draw aja udah cukup ya. Atau misalkan kalau kalah jangan dibantai ya. Kalah 1-0 aja udah prestasi tuh menurutku ya. Kita bisa gak ya jaga Neymar pakai Sandy Walls ya? Cocok, ini sangat-sangat berat untuk Sandy Walls nih. Ini pada gemeteran kali ya pemain kita ya. Salaman sama pemain-pemain PSG, cok. Kalimendo, siapa ini Kalimendo, cok? Mencoba menyerang, lewati Neymar. Ayo Sandy Walls. Ya Sandy Walls. Sandy Walls diobok-obok ini anjir. Bentar, oke, bagus.
Sandy Wall 1 untuk Anda berhasil menghalau. Mandiu maju-maju anjir. Lu bagus. Buang. Bagus Cornet, good job. Ya. Hei, Mayembo lewat anjir. Wijnaldum. Oke, good job berhasil ngeblok kita anjir. Yo, Sandy Walls buang Doyle, mantap. Yo, kita diserang lagi, Cok. Ntar jangan agresif banget Mayembo dilewati. Hahuhahu, Doyle. Oke, enggak gol, mantap. Hei, turun semua anco. Oke, bentar. Wijnaldum, Neymar, yuk Wijnaldum ke tengah. Travis Johart bagus. Yuk, santai. Apakah Donnarumma bisa di placing? Apakah Donnarumma? Slimani. Enggak dapat. Awas, Kalimandu lagi, Neymar lagi di sana. Malah nge-trick berkali-kali Sandy Walls ke tengah dia Wijnaldum, Mayembo. Satu untuk PSG, Cok. Oke, saya terima. Slow. Doyle, tolong dijaga. Doyle, bagus Richardson. Bagus, dapat. Mantap. Lah, pelanggaran, Cok. Apa kabar, Messi? Jangan gol, lompat. Johart. Oke, melenceng. Slimani, heading, Cok. Lah, nggak dapat. Richardson, heading. Oke, Bertrand, sikat. Nggak masuk. Oke. Awas, Neymar lagi, Cok. Oke, bagus Richardson. Sama-sama Brazil. Diallo tapi dapat bola anjir. Mayembo. Good job Lekal. Lekal anjir. Mana nih? Garnacho. Placing. Loh, handball wasit please. Handball. Yes. Slimani, kita tengah aja Slimani, please. Let's go. Yosa. Pluk dulu, Bro. Pluk. Sandy Walls. Bagus. Dapat bola Richardson. Ntar. Oke. Sayap. Cornet. Richardson lagi. Lari satu. Itu dia. Bertrand. Wanchu. Let's go. Mana nih? Tolong Bertrand. Nah. Garnacho. Loh. Handball lagi. Loh. Kocak. Yo. Slimani. Tengah lagi anjir. Tengah lagi. Please. Let's go. Slimani 2 gol. Look lagi dong. Lah nggak peluk dia, aduh. Ya udah nge-freeze aja lah, nggak apa ya. Kita pakai ultra defense di sana, Cok. Apakah kita bisa menang lawan PSG, Cok? Guerrero mencoba untuk Neymar lagi. Kalimbado. Bagus Doyle. Dia out. Yes. Mantap wasit. Ayo, sisa 2 menit, Cok. Kita mainin aja. Tolonglah, mana nih? Tolonglah Richardson. Oke, bagus. Yo, Richardson. Lekal, lari. Let's go. Serangan balik. Tapi kita udah menang anjing. Apa ini? Kita mundur aja. Lah. Kita menang lawan PSG. PSG berhasil kita kalahkan. Cok, target kita bisa tercapai. PSG ini lemah. Astaga, Cok. Ada apa ini? 3 kemenangan beruntun. Salah satunya PSG lagi. Cok! Ramasok. Perhatikan statistik PSG. 13 kali main, 10 kali menang, 2 kali draw, 1 kali kalah yang ngalahin kita. Target pertama kita untuk ngalahin PSG bisa kita capai. Terlalu ngeri squad Le Havre ini ya. Tapi kenapa bisa kalah kemarin, Cok? Kita, Cok. Di episode sebelumnya ya. Padahal sama-sama ultimate nih. Ada apa gerangan kemarin, Cok? Let's go. Match selanjutnya teman-teman ya. Kita akan lawan Bordeaux peringkat 15 nih. Peringkat bawah nih. Jangan jumawa dulu. Bisa-bisa kita kalah lawan peringkat-peringkat bawah, Cok. Dan kita ada di peringkat 10 sekarang ya dengan 18 poin. Semoga kita menang dan naik lagi. Formasinya tetap ini aja ya yang biasa kita pakai. Semoga aja kita bisa mengalahkan Bordeaux. Balde sprint, umpan Slimani, bentar tahan bola dulu. Oke, Slimani kosong di sana, sikat. Oke, masih dihalau kiper Bordeaux ya. Garnacho tapi masih dapat bola. Placing dari sana. Loh, anjing. Terlalu mudah. Berbahaya Traore dikejar Balde. Ke tengah dia. Aduh, Mayembo. Doyle bagus, Cuk. Richardson melebar ke Sandy Walls. Nakai dapat bola. Itu ada Lekal. Sikat Lekal. Ditepis lagi. Dapat Mayembo heading. Bagus. Tuh, Slimani. Bentar ya.
sebentar ya. Mundur dong, cuk. Lah, malah out Garnacho, cuk. Ke tengah lagi. Bagus. Itu dia Lekal. Nakai lagi. Nakai berputar. Sebentar. Lari dong, anjir. Nah, Lekal. Lekal lagi. Kiri Lekal. Vikarsan, kejar. Bentar. Tolong. Sandy Walls. Jaga. Lulululu. Tidak sia-sia kita mendatangkan Sandy Walls. Aduh, berbahaya blunder itu. Tolong Balde. Out dia, cuk. Balde diputar-putar. Diputar-putar Balde. Mayembo tolong. Mayembo lewat dia, anjing. Buang. Bagus. Kita ganti Lekal, teman-teman. Fontaine masuk, tapi kita jadiin CM ya, biar dia bisa maju ke depan. Kemudian Slimani kita ganti dulu dengan CSGO. Cornet kita ganti dengan Moravec. Semoga berguna nih. Lari Moravec. Nakai. Oke. Bentar. Yuk, dapat anjir. Lebar. Garnacho anjir. Yuk. Lah. Jelek banget. Garnacho. Ayo, cu. Kita menyerang loh dari tadi nih, anjir. Placing masuk. Lah, di kepala anjir, di blok kepala. Oke, bagus. Lah. Habis, cuk. Draw lawan Bordeaux, tapi nggak apa, yang penting menang lawan PSG. Sayang sekali teman-teman ya, kita udah menyerang, tapi nggak terjadi gol ya. Tiba-tiba bapuk, padahal hoki kita gede tadi lawan PSG ya, 2 kali penalti. Nggak apalah ya, kita coba lihat klasmen dulu ya. Telah bapuk kemarin teman-teman, dan sekarang kita tiba-tiba ada di peringkat 9 ya. Tadi sebelum kita mulai itu 2 tingkat di atas zona degradasi. Sekarang tiba-tiba udah di papan tengah ya. Sangat-sangat ajaib memang kita nih, cok. Dan Slimani kita teman-teman udah cetak 7 gol di sana ya dengan 11 penampilan. Ada Tuku Kelambi di peringkat pertama dengan 10 gol, selisih 3 doang dengan Slimani kita, cok. Salah satu objektif dari manajemen teman-teman ya di brand exposure tuh kita harus menang 10 match. Tapi sekarang kita baru menang 5. Jadi belum selesai paruh pertama ya. Semoga kita bisa menang 3 atau 2 atau 3 lah ya. Match lagi, cok. Nanti di paruh kedua baru kita berjuang lagi. Semoga bisa menang. Dan sekarang kan targetnya di domestic success itu kita harus menghindari zona degradasi. Dan sejauh ini berhasil. Kita ada di peringkat 9. Mantap. Semoga bisa sampai akhir musim atau naik lah ya ke zona Eropa. Semoga.